Jadi kami tentu menghargai setiap keputusan partai nanti. Termasuk di DKI kita juga belum tahu apakah akan muncul 2 atau 3 calon. Tetapi siapapun yang muncul kami akan selalu siap. Kita berharap kita juga menyambut calon-calon yang lain dan tidak masalah. Nanti di antara calon apalagi misalkan hadir Pak Anies, hadir Pak RK sama-sama sudah punya pengalaman sebagai gubernur. Nah kita tinggal melihat mana prestasi yang paling terbaik, mana prestasi yang paling meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, yang paling bisa meningkatkan pembangunan kota. Nah, kita nanti masyarakat yang akan menilai dan kami siap untuk dinilai bersama. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.